kita akan membuat floating main card bay ya. Pertama-tama bahan yang kalian butuhkan adalah ginian, terus ginian blok terserah, reel dan main card. Oke, kalian panjangnya ini terserah saja, tapi kalau kalian ada di Java Edition 1.16 kalian bisanya hanya pendek aja, jadi saya di 14 ya, jadi panjangnya terserah kalian. Saya akan kasih segini saja. Nah, setelah kasih solven, pinggirannya kalian kasih trapdoor agar enggak putah airnya. Nah, kalau udah gini, giniannya kalian kasih nih maksudnya. Nah, ini redstone block. Lalu ke sini. Nah, kalau udah gini, di akhirnya ya juga kasih yang sama seperti ginian. Set. Oke, setelah gituan kalian kasih air di sini sampai penuh. Nah, kalau udah ada berkutuk-berkutuknya ini, di akhir kalian kasih rail. Dan di sini kalian tinggal naik, lalu kalian bisa melayang. Dan akan kembali seperti ini lagi. Kalau cuma main kartunya doang, kalian bisa lihatnya seperti ini. Nah, seperti itulah cara membuat floating main card ya. Jadi dadah, jangan lupa subscribe ya.